Masuk. Ayo. Iconers, ada yang mau nemenin Lera enggak? Lera takut nih. Katanya di sini ada setan dan iblisnya. Hehehe. Tenang Iconers. Setan dan iblisnya di sini bisa dimakan kok. Namanya Mikober Setan yang terkenal paling pudus sekota Malang, Jawa Timur. Ya Iconers, kita buktiin. Look at beneran? Ya. Ini namanya adalah mie setan. Mie setan? Iya, you know mie setan. Kenapa namanya mie setan? Kenapa namanya? Bisa dilihat sendiri nih. Nah, ini cabenya. Aduh, ada banyak cabe. Banyak sekali nih. Ini adalah mie setan level 5. Jadi itu loh Iconers, rahasianya. Pantesan aja mie setan ini banyak banget penggemarnya. Lihat aja tuh antriannya, padat merayap ya. Apa yang bikin mie ini berbeda? Ini okay. Pakai mie instan? No. Ini kita mie bikin sendiri. Oh? Urus sendiri, kita bikin mie sendiri, kita bikin somai sendiri. Kita bikin ayam sendiri, semua kita homemade semua. Jadi aman dengan bahan-bahan. Jadi sehat ya? Betul. Cabenya juga sehat, bagus juga buat kecantikan. Kita punya tes rasa bumbu yang jadi favorit buat orang-orang semuanya. Ada rahasia pasti. Hah? Kenapa perutnya nggak sakit? Okay, karena kita udah 5 tahun juga ini bikin misatan ini. Kita karena pakai proses untuk pencucian cabai dengan aman. Kita pilih cabai yang berkualitas. Jadi sebelum kita masak, kita bersihkan dulu kita dengan alat-alat higienis. Jadi kita selama ini juga orang makan cabai 60, cabai 100 juga pada aman semua, pada gembira semua. Oke, sekarang saya mau coba juga dong atraksi meracik mie setan. Wow, saya mau coba makanan ini. Ini mau coba? Iya. Nah, sekarang ini namanya mie setan, coba diaduk dulu. Coba cara ngaduknya gimana? Iya, diangkat tinggi. Iya. Aromanya udah cium. Udah hot Iconers. Ini dia mie setan yang pedesnya emang kita ada level 1, level 1 tuh cabenya 12. Hah? Pedesnya level 2 cabenya 25, level 3 cabenya 35, level 4 cabenya 45 dan level 5 ini 60 cabe. Iconers, kita akan coba ini pakai 60 cabe. Ini bumbunya. Ini bumbu apa? Bumbu kita ini bumbu spesial dari kita. Ini minyaknya, silakan. Minyaknya. Iya, oke, cukup. Dan ini senjata utamanya. Nah, saya serahkan ke kamu. Dan ini adalah rak ininya, setannya ini, biang cabenya ini. Ayo. Namanya setan, ini dia. Sekarang kita makan Iconers. Nah, ini semua buat saya. Banyak mie dan cabai. Bisa habis nggak? Coba ya.
Oke, Ekener, sekarang saatnya menjajal mie yang bergelar Setan Iblis. Wah, saatnya makan. Oh my God. Tapi pedas. Sekali. Nah, ada tiga mie yang unik. Tapi pedas. Tapi enak dan mantap. Ini mie yang pedas. Ini mie yang lebih pedas. Dan ini mie yang gurih pedas. Namanya mie setan. Wah! Iconers, jangan ketakutan sama pedesnya cabai ya. Ternyata di dalam cabai rawit ini banyak sekali mengandung vitamin A, B, C, dan E. Serta berbagai mineral seperti kalium, mangan, dan folat. Dan yang paling mengejutkan Iconers, di dalam cabai mengandung 7 kali lebih banyak vitamin C dibandingkan jeruk. Luar biasa ya. Nah, buat Iconers yang lagi lemes, lesu dan kurang bersemangat, yuk colek dikit deh pedesnya, dijamin langsung seger. Waduh, ada apa nih? Kok Lera diserbu banyak pasukan tim setan? Wah, terima kasih banyak teman-teman buat kejutannya ya. Oh, terima kasih buat surprise ini. Saya suka sushi dan ada banyak makanan. Sekarang saya mau tantang kalian juga. Kita makan pedesnya. Kita makan mie setan. Yuk, satu, dua, tiga, sampai habis. Oke, Iconers, yuk sekarang kita coba uji nyali menghadapi setan dan iblisnya ya. Syurup. Ternyata mereka semua menyerah Iconers. Kenapa jadi bule yang doyan pedes ya? 60 cabai loh Iconers. Sobat mie setan, deliciousnya rompong. Siap-siap, habis ini Lera mau makan mercon. Hah? Mercon?